nanti kalau ketika satu barang bawaan ada pasien yang tidak tertinggal, ini yang akan kami buka pintu sebelah kanan dari arah lagi kereta. Pelanggan yang orang tidak bersadar di pintu kereta lewat. Pelanggan bertagar selalu berhati-hati dalam melakukan sebuah jalan PR dengan kereta dan tawarkan selamat berada di stasiun namun hati-hati pintu dibuka. Sobat kereta, saya di stasiun Tambun. Kondisinya masih seperti dulu, banyak yang belum berubah. Ini tangga manualnya. Tapi ada pekerjaan. Di luar juga ada perbaikan-perbaikan. Tangganya masih seperti ini. Ini atas belum dirubah, belum diperbaiki. Oh, ini sudah ada perbaikan rel. Ini ada pembangunan relnya, peronnya juga lagi dibangun. Fasilitas ini di tengah sedang dibangun peron. Ini relnya juga lagi diperbaiki. Stasiun Tambun memang dari dulu kondisinya seperti ini ya. Ini atas juga ini tidak terawat. Tangga manualnya juga. Ini tangga manual yang ke atas nggak berfungsi. Ini sebetulnya buat penyeberangan. Sekarang sedang diperbaiki. Ini relnya dibongkar. Yang arah Jakarta atau Bekasi belum ada peron. Jadi nanti kalau akan ke Bekasi, nyebrang ke kiri. Jadi peron atapnya ada di sini nih, di jalur 1-2. Ini melintas langsung. Baru
ini kita baru disuruh pindah karena panas kalau nunggu di sana. Baru pindah yang mau ke Angke atau ke Jakarta Manggarai. Kami informasikan komentar tujuan Cikarang berangkat Bekasi tujuan Angke via Manggarai berangkat Laga Murni. Kita manfaatkan peron ini karena lewat sana terlalu sempit. Jadi ini kondisi stasiun Tambun sedang dibangun peron. Ini tangganya belum muncul, jadi lama, liftnya juga mati. Ini ada perbaikan rel, jalur rel. Kalau dilihat dari stasiun lain, Tambun masih seperti ini terus. Fasilitasnya beda dengan stasiun Bekasi, Bekasi Timur yang sudah bagus. Cibitung juga. So, Tambun ini belum, dan ini mulai diperbaiki, ini sedang dibangun. Baru peron.
ini. Gak mau kak, aku suka kayak udah kayaknya. Iya, doa ya. Iya, doa. Penumpang berada di luar rangkaian kereta dimohon untuk segera naik jalur 3 akan melintas kereta api langsung. Jalur 3 akan melintas kereta api langsung.